Hello, hai. Hari ini saya nak masak kari asam jawa dengan bendi ya. Dalam bahasa India mereka panggil bendaka puli kolamba ya. Yang ni secara tradisional saya buat ya. Memang cukup sedap dengan mudah ya. Bahan pun tak berapa banyak ya. Kita ambil bahan-bahan dekat rumah sahaja ya. Kita boleh masak. Memang terlalu simple ya. Tapi memang cukup healthy ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan. Tomato saya ambil 4 biji besar, dah siap kisar dengan halus ya. Bawang yang untuk ni kita nak gunakan bawang kecil sahaja ya. Saya ambil 20 hulas, dah iris dengan nipis. Ambil asam jawa 200 ml ya. Kena asam jawa pekat dia. Saya dah siap ambil air asam jawa 200 ml. Bendi saya ambil setengah kilo. Rempah kosong 1 sudu besar. Serbuk ketumbar 2 sudu besar. Bawang putih halia 1 sudu besar. 20 ulas saya ambil bawang putih. Saya dah siap siap buang kulit dengan saya tak potong ya. Sebab yang ni memang tak boleh potong. Kita masuk macam ni besar-besar sahaja. Kalau dapat kecil pun tak apa ya. Jintan putih setengah sudu kecil ataupun 1 sudu kecil. Biji sawi saya ambil 1.5 sudu kecil. 1 sudu kecil. Kunyit. Perengai serbuk perengayam 1 sudu besar. Halba 1 sudu kecil. Daun kari 3 ataupun 4 tangkai. Cili kering saya ambil 5 ataupun 6 tangkai. Untuk ini kita gunakan minyak bijan ya. Kalau siapa tak ada minyak bijan, boleh gunakan minyak biasa. Tapi untuk ini memang kalau boleh kita gunakan minyak bijan ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak tumis. Okey, sekarang saya nak tuang minyak untuk nak goreng wendy ya. Okey, agak-agak saja, tak tuang banyak sangat. Tunggu sampai minyak ini nak panas. Okey, sekarang minyak saya dah panas. Masukkan wendy ya. Tunggu wendy ni nak masak dalam 2 minit ataupun 3 minit ya. Kena hilangkan liat ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Saya tos daripada minyak. Tapi minyak tu jangan buang ya. Saya nak tumis. Okay, sekarang saya nak masukkan biji sawi. Masukkan bawang ya. Saya ambil bawang dalam 20 hulas ya. Tunggu sampai bawang ni betul-betul nak masak, nak jadi perang ya, betul-betul nak jadi golden color ya. Lepas ni saya nak masukkan bawang putih sekali ya. Dua-dua ni mesti kena nak jadi golden color ya. Ya, sekarang saya masukkan bawang putih. Bawang putih tak payah potong ya. Cuma kita nak keluarkan kulit sahaja. Okey, sekarang lagi tunggu lagi 1 minit lagi ya. Lepas tu saya nak masukkan tomato. Okey, sekarang saya nak masukkan daun kari ya. Lepas dah masuk daun kari, masukkan bawang putih halia. Lepas dah masukkan bawang putih halia, kita nak masukkan tomato ya. Okey, sekarang saya nak masukkan tomato ya. Lepas dah masuk tomato, masukkan perengayam sekali ya. Okay, 1 sudu besar, saya nak masukkan perengayam ya. Okay, gaulkan sebati. Lepas tu tunggu sampai 2 ataupun 3 minit ya, bagi dia masak dulu. Okay, sekarang dah cukup 2-3 minit ya. Sekarang saya nak masukkan semua rempah ya. Sekarang saya nak masuk ketumbar. Cili kosong, kunyit. Okey, kita gaulkan sebati, tunggu dalam 1 minit ya. Gaulkan sebati, lepas tu saya nak masukkan air asam jawa. Okey, sekarang saya nak masukkan air asam jawa.
Paling penting ya dalam ni air asam jawa. Saya gunakan asam jawa tanpa biji ya. Kalau siapa tak ada boleh gunakan asam jawa biasa. Okey, tunggu sampai dia betul-betul nak mendidih, hilangkan bau ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam ya. Sebelum tu saya nak masukkan garam bukit secukup rasa. Okey, sekarang tunggu sampai dia mendidih. Okey, sekarang saya nak masukkan wendy ya. Wendy pun nak masak dalam 6 ataupun 5 minit cukup ya. Lepas tu saya nak tutupkan api. Okey, last kali saya nak masukkan daun ketumbar ya. Ini option saja. Kalau siapa suka boleh masukkan daun ketumbar ya. Dengan daun kari sekali ya. Last kali saya masukkan daun kari. Sekarang saya nak offkan api. Okey, dah siap ya. Kari asam jawa dengan wendy memang cukup sedap ya. Masa kita nak makan pun memang selera kita nak makan ya. Memang cukup healthy kita masa nak makan. Okey, siapa yang belum cuba resipi ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.